Perkenalkan, nama saya Markus Wahid Sabelahan Sitomorang. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya sebagai pencari tutorial mengerjakan webmail servernya, dan saya membantu Nopal dalam mengerjakan konfigurasinya. Dan saya juga mengerjakan sebagian konfigurasi. Saya sebagai recorder dan saya berasal dari kelas 11 TKJ 1. Saya Sabiqun Milkhair dari kelas 11 TKJ 1 dan tugas saya sebagai pembuat slideshow. Nama saya Indira Sasyombing dari kelas 2 TKJ 1. Di sini saya sebagai pencari bahan materi. Perkenalkan, nama saya Rina Nikita Purba dari 11 TKJ 1. Di sini saya sebagai pencari bahan materi. Nama saya Raga Ravandi dan saya sebagai editor. Hai, kembali lagi bersama kami di channel Batak Sound. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara mengkonfigurasi mail server dan web server. Di kesempatan kali ini kami menggunakan aplikasi mail server yaitu Postfix, dan untuk aplikasi webmailnya kami menggunakan Roundcube di sini. Baru setelah itu kami juga menggunakan untuk aplikasi protokolnya yaitu IMAP dan POP3D, kami menggunakan aplikasi Dovecot. Oke, langsung saja pertama kali setelah semua, langsung saja kita install yang pertama kali aplikasi database-nya yaitu MariaDB. Seperti apt install MariaDB. Nah, seperti ini install. Karena kami sudah menginstal duluan, jadi dia seperti ini. Kalau misalnya kalian menginstal nanti, dia mungkin meminta beberapa kaset untuk dimasukkan. Baru setelah itu kita install lagi aplikasi webmailnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kira-kira. Setelah diinstal, gara-gara kami di sini sudah menginstalnya, jadi dia seperti ini. Tapi kalau belum, nanti biasanya dia meminta beberapa kaset, dan setelah itu dia akan memberikan pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama yang biasa dikeluarkan dia itu dikeluarkan oleh si Roundcube-nya ini. Biasanya dia bertanya apakah kita mau menggunakan settingan default database untuk Roundcube kita. Karena soal kenapa dia bertanya begitu, karena kalau kita baca di pemberitahuannya itu paket dari Roundcube ini nggak akan bekerja kecuali dengan settingan databasenya, karena menggunakan database seperti itu. Jadi kalau kita memilih yes, berarti kita setuju untuk mengauto konfigurasinya dan mengikuti file db.common ya kalau saya tidak salah. Dan kalau kita pilih no, kita disuruhnya untuk mengkonfigurasi secara manual melalui file-filenya. Oke, setelah itu langsung kita masuk ke konfigurasi berikutnya. Kita masuk ke partisi etc, baru ke folder Roundcube-nya. Setelah masuk ke sini, kita buka file apache.conf. Seperti ini. Setelah kita buka, kita nengok di baris ketiga ini ya. Setelah baris ketiga ini biasanya pertama dia ada pagar seperti ini. Nah, baru di sini kami meng-uncommentnya. Supaya apa? Pertama, alasannya kalau kita baca di baris kedua, uncomment them to use it or adapt them to your configuration. Maksudnya kalau kita menggunakan ini, kalau kita uncomment ini, maka ini akan masuk ke dalam konfigurasi kita dan kita mengadopsi dan masuk ke konfigurasi kita. Maksudnya seperti apa? Jadi di sini kami membuat Roundcube-nya ini menjadi virtual host. Virtual host itu akan kami coba perlihatkan dari browsernya. Jadi kalau ini kan domain ya, smk.sch.id ini kan domain. Ini yang host, nama host yang kami gunakan. Baru kalau kita slash, baru kita tekan Roundcube seperti ini, dia akan itu yang bernama virtual host. Nah, ini Roundcube ini namanya virtual host. Kenapa tulis Roundcube? Karena kalau kita lihat di sini alias Roundcube. Nah, slash Roundcube-nya itu maksudnya itu yang kita tulis di web browser kita setelah nama host asli kita, nama domain kita itu baru kita tulis slash Roundcube. Nah, seperti itu kira-kira.
Jadi kalau misalnya kita uncomment itu, kalau kita komen saja, kita biarkan dia jadi komentar, kita tidak akan membuat seperti ini, tapi mungkin kita akan membuat nama hostnya saja. Mungkin akan kalian, mungkin kalian mau membuat nama host yang lain, misalnya untuk webmail ini kita mau buat host sendiri, misalnya mail.smk.sch.id. Maka kita ketikkan mail.smk.sch.id kalau kita uncomment itu. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita uncomment, kita simpan. Setelah kita simpan, kita masuk ke file di bawah apache.conf, yaitu config. Seperti ini. Setelah kita masuk, kita agak turun sedikit ke ini, ke baris, ke paragraf the mail host chosen itu. Nah, di sini di tulisan berwarna putih ini, kalau kita tengok default host, maksudnya ini apa? Di sini jadi maksudnya the mail host chosen to perform the login. Maksudnya itu kalau misalnya kita biarkan kosong seperti baris keduanya, kalau di kita biarkan kosong, maka nanti mesin ini akan menampilkan saat kita cari di browser satu kolom lagi. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada cuma ada dua kolom ya, cuma ada username sama password gitu ya. Tapi kalau misalnya kita biarkan kosong, dia akan menampilkan satu lagi, yaitu server. Dia akan bertanya mau pakai server mana. Kalau misalnya di perkantoran itu biasanya kita menggunakan satu server saja gitu. Misalnya ada di dalam satu gedung itu ada beberapa jaringan, ada satu jaringan gitu ya. Baru kita mau buat webmail untuk kantor itu saja begitu. Kalau kita buat seperti itu untuk memudahkannya, kan banyak juga yang nggak tahu kan, kan ini kan. Kalau orang tulis-tulis lagi mungkin bisa saja lupa. Jadi kalau untuk mempermudahnya, kita tulis saja smk.sh.id, nama host kita. Sebenarnya terserah, ini nama di sini bergantung pada tergantung pada nama yang akan kita setel di postfix nanti. Nah, jadi kita simpan dulu. Baru setelah itu, setelah kita simpan, kita tulis nama yang mau kita buat di situ. Langsung kita install postfixnya, aplikasi webmailnya, apt get apt install postfix. Nah, seperti ini. Ini gara-gara sudah kami install, tapi nanti kira-kira dia akan memberikan pertanyaan seperti ini. Kami akan mencoba rekonfigurasi ulang. Nah, kalau misalnya kalian install duluan, biasanya dia akan memberikan dua pertanyaan. Tapi supaya untuk mempermudahnya, setelah kalian install, pas kalian install nanti, yes saja dulu terlebih dahulu, biarkan saja yes saja. Baru untuk mengkonfigurasi ulang postfix, kita menggunakan nih dpkg reconfigure postfix, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita menggunakan dari kita masuk ke file langsung dan setting langsung di filenya. Jadi saya akan perlihatkan ini dulu. Nah, di sini kita pilih internet site untuk karena jenis mail konfigurasi, tipe konfigurasi mail yang kita gunakan kan untuk internet site ya, karena kita cari juga di browser gitu kan. Baru setelah itu, setelah kita pilih internet site, kita enter. Baru setelah itu kita ini sistem mail ini, sistem mail ini kita mau pakai namanya apa gitu ya. Kalau kita baca di pemberitahuannya di atas itu, the mail name is the domain name used to qualify all mail address without a domain name gitu kan. Jadi maksudnya itu intinya dari semua itu, kita harus berikan nama host kita atau nama host kita supaya menjadi nama server untuk mail servernya ini. Jadi mail servernya ini kan postfix ini dia meminta nama, kasihlah nama untuk nama mail, nama sistem mailnya apa gitu kan. Baru kalau udah kita tulis, misalnya seperti kami tulis di sini smk.sch.id gini ya, kita tulis juga di tadi di config .ing.php itu, kita tulis juga nama yang kita tulis di sini seperti itu, supaya kita bisa masuk langsung ke servernya tanpa membuat tiga kolom, tanpa perlu tiga kolom gitu ya. Kita okekan langsung. Baru di sini kita skip saja. Di sini maksudnya destinasi lain selain destinasi lain dalam mesin ini selain nama host yang kita berikan tadi atau nama host kita. Tapi kalau kita biarkan default seperti ini bawaannya juga nggak apa-apa. Mau kita hapus, mau kita ganti nama host kita aja pun nggak apa-apa. Mau kita kosongkan pun tidak apa-apa juga. Lanjut saja, kita okekan. Baru di sini kita force synchronize ini untuk kalau kita baca di atasnya, kalau katanya itu kalau synchronize update-nya itu di kita force atau kita paksa gitu ya, seperti pertanyaan yang force synchronize update on mail QQ ini, maka mailnya akan berproses pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau enggak kita pilih yes, kita pilih no, maka dia
maka dia kadang-kadang akan mengalami kehilangan data atau crash gitu ya. Jadi kita pilih yes aja di sini. Setelah kita pilih yes di sini, kita lihat di local networknya ini, maksudnya kita di sini menggunakan IP, memberikan IP untuk menyetel IP mana saja atau network mana saja atau subnet mana saja yang bisa masuk mengakses mail server kita ini begitu. Jadi karena kan misalnya ada di suatu tempat gitu ya, kita mau membuat untuk mereka jaringannya banyak gitu kan. Kita buat saja 0/0 ini. Kenapa? Ini kalau misalnya kalian pernah belajar itu ya, konfigurasi di Cisco atau di Mikrotik, 0.0.0.0/0 ini maksudnya ini IP default. IP default itu untuk semua jenis IP yang masuk bisa. Misalnya mau kelas A mau yang masuk bisa, kelas B bisa, kelas C bisa, atau subnetnya beda-beda atau prefixnya beda-beda /24 atau /3 atau /31 gitu ya, atau /25 atau /11 mungkin. Jadi kalau misalnya kita biarkan begini 00, kita buat 00 begini, maka semuanya bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita menspesifikasikannya, misalnya mau cuma untuk satu jaringan aja ya, kita buatlah berapa IP-nya, misalnya 192, 168, misalnya seperti ini, misalnya 192, 168, 1, 3, misalnya gitu ya. Baru kita tulis mau prefixnya berapa, 24, ini kita biarkan kosong, 0 karena networknya ya. Seperti ini kalau mau untuk satu buah jaringan saja. Kalau tidak ya, kalau mau untuk banyak kan nggak mungkin tuliskan semua, kita tulis saja 00 seperti ini. Mau 00 mau 0/0 aja pun bisa, mau 0.0.0/0 pun bisa, karena kalau di binary itu 00 itu kan dikonversikan kembali tetap saja nilainya 0. Jadi 0, kita buat 0/0 pun akan bisa, nggak ada masalah. Di sini kita oke saja. Baru di sini kita mau pilih mail servernya ini mau cocok untuk IP versi berapa, mau versi 6, versi 4 atau semua. Karena di sini kami nggak ada IP versi 6, kami menggunakan IP versi 4 saja. Tapi kalau dipilih semua pun nggak ada masalah. Jadi setelah kita enter, kita tunggu sebentar. Nah, cara mengkonfigurasinya satu lagi bisa dari filenya. Dari file main.cf yang terdapat pada folder postfix, kita buka ya. /etc postfix baru main.cf seperti ini. Setelah kita buka ini, pindah ke paling bawah, barisan paling bawah. Nah, di sini. Dari mulai di sini kita bisa pilih apa saja. Misalnya tadi main network ya kan, mau kita setting di sini langsung pun bisa, mau kita ubah di sini, kita hapus, kita tukar gitu kan bisa, enggak apa-apa. Dari sini dari my origin, dari mulai install dari my destination ini, baru sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Baru jangan lupa tambahkan di paling bawahnya itu tulisan seperti ini, home mailbox sama dengan maildir. Itu fungsinya apa? Itu maksudnya untuk rumah dari mail-mailnya yang akan kita kirim gitu ya. Jadi kan seperti itulah. Kita enter, setelah kita tulis seperti itu kita enter. Baru itu kita install aplikasi protokolnya, yaitu apa, dengan menulis apt install dovecote seperti ini. Baru protokol pertama imapd ya. Baru setelah itu kita tulis satu lagi dovecote pop3d. Mau dibalik mau pop3d duluan atau imap duluan terserah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Setelah kita enter, biasanya kalau kalian instalasi itu nanti dia akan meminta beberapa disk untuk dimasukkan atau untuk ditukar gitu ya. Setelah itu kita pindah ke folder dovecote pada partisi etc /dovecote seperti ini. Baru kita enter, kita buka foldernya, kita lihat di situ ada conf, dia ada dovecote.conf. Jadi pertama kita masuk ke file dovecote.conf seperti ini, .conf seperti ini ya. Setelah kita enter, kita lihat ke baris kira-kira, di sini ada tulisan a comma ini. Di sini pertama kali dia ada pagarnya, baru kalau saya tidak salah ada koma, baru titik dua seperti ini. Di sini kita menghapus pagar dan menghapus titik duanya ini.
Kenapa? Kalau tadi kan di mail hostnya tadi ya, di mail servernya tadi kan ada kita buat mendengarkan IP versi 4 saja. Nah, ini sama, ini fungsinya juga sama seperti itu. Kita membuat dovecode-nya hanya melayani IP versi 4 saja. Kalau kita lihat ini tanda bintang itu berarti mendengarkan ke IP versi 4. Kalau tanda titik 2 tadi mendengarkan ke IP versi 6. Kalau misalnya kita tulis bintang baru koma titik 2, komanya itu memang disuruh dia kalau misalnya kita mau memakai mau mendengarkan versi 6 versi 4, kita tuliskan koma untuk memisahkan tandanya itu. Jadi kalau mau IP versi 4 saja bintang saja, kalau mau IP versi 6 saja titik 2 saja. Yang penting ininya dihapus pagarnya. Setelah masuk ke situ, kita masuk ke dalam satu folder lagi yang di dalam dovecode juga, nama foldernya confd seperti ini. Setelah kita masuk, kita buka, baru kita masuk ke file nano 10 out. Nah, yang ini kita enter. Baru kira-kira kita masuk ke bagian paling bawah di sini. Bukan paling bawah, di paragraf pertama ya. Paragraf pertama ini. Kalau di sini pertama ini dia berpagar di disable ini, depan disable ini dia ada pagarnya di sini, ada pagarnya tapi kita hapus, dan yes-nya itu kita ganti sama no supaya nanti pas kita login dia nggak ada, karena kan kita nggak make IP, kita kan nggak make remote IP gitu ya untuk server ini atau untuk apa gitu. Jadi kita no-kan saja biar lebih mudah gitu lah. Setelah itu kita yes, kita simpan. Setelah kita yes, kita masuk ke satu file lagi yang hampir sama, tapi outnya ini kita tulis, kita ganti jadi mail seperti ini. Kalaupun bingung, itu juga terdapat di folder confd. Kita buka saja seperti ini, baru ada tulisannya 10mail.conf. kita buka nano 10mail.com seperti ini. Setelah itu kita pindah ke agak-agak barisan ke ini dekat c doc/wiki-variables.txt. Baru di sini pertama di sini ada pagar, baru di sini juga ada, di sini nggak ada pagarnya. Baru di sini kita tukar. Kalau tadi kan di file main.cf itu kan main.cf itu yang di postfix, kan kita menggunakan namanya mailder ya, mailboxnya itu ya, box untuk mailnya itu file, nama filenya apa, mailder gitu ya, kita menggunakannya mailder. Tapi kalau misalnya kita gara-gara kita menggunakan mailder, maka ini kita uncomment. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan yang bawaan ini, mail location ini juga nggak apa-apa, kita tulis saja apanya, kita uncomment saja kalau misalnya nggak mau digunakan. Baru di sini dia memberikan contoh ya, contoh penulisan file untuk di sini. Dia menyuruh kita melihat partisi doc/wiki/variable kalau untuk list-list yang bisa kita gunakan di sini. Gara-gara kami menggunakan mailder, ya menggunakan saya mailder yang udah dikasihnya contohnya. Tinggal di uncomment dan dia jadi menjadi program. Sekilas informasi, pagar di sini dia menjadikan script program sebagai komentar. Jadi komentar itu nggak dibaca oleh program filenya, hanya dibiarkan saja. Dan Linux membuat pagar-pagar seperti itu untuk memberitahu kita. Jadi ya alangkah baiknya untuk memudahkan kita mengkonfigurasi Linux ini, kita baca dulu yang di pagar-pagar ini, karena banyak yang penting di situ. Setelah di situ selesai, kita pindah ke satu folder lagi, yaitu cd/etc. Kita aplikasi web server Apache 2 ini. Baru kita buka foldernya, kita lihat, baru kita masuk ke file apache2.conf seperti ini. Baru kita pindah ke paling bawah. Di sini pertama include baru tanda petik 2 etc runkeep apache ini pertama kali nggak ada, cuman kami tambahkan. Kenapa? Kalau kita baca di atasnya ini, include the virtual host configuration, masukkan konfigurasi virtual hostnya. Kan udah kita konfigurasi di awal ya, yang di runkeep tadi, yang di apache.conf. Dia meminta untuk masukkan di mana letak konfigurasi virtual hostnya. Kita tuliskan saja include etc runkeep apache.conf. Setelah kita tuliskan itu, kita simpan. Tapi kalau misalnya ini kan kami menggunakan virtual host, kalau misalnya untuk webmail ini sendiri mau menggunakan domain biasa gitu ya, nggak apa-apa juga, bisa juga. Tapi ini nanti kita kosongkan saja yang apache dan yang etc runkeep apache itu kita kosongkan. Baru yang satu lagi yang tadi di runkeep itu
runcube/apache.conf itu, kita kasih pagar di depan yang seperti tadi saya bilang di menit awal. Setelah semuanya selesai, langsung saja kita restart ya. Kita etc init/ pertama kita apakan dovecode-nya dulu. Terserah sih mau aplikasi mana duluan. Ini ada kurang titik D. Sebenarnya mau menggunakan ini juga bisa, mau menggunakan service juga nggak ada masalah. Seperti ini yang service postfix baru restart. Bebas mau pakai yang mana saja karena sama saja dia. Baru setelah itu kita restart juga Apache-nya. Apache-nya kita restart seperti ini, baru kita enter. Roundcube-nya kenapa nggak diapai gitu kan? Roundcube-nya itu kalau memang kita tes apai pun dia memang nggak bisa karena dia cuma aplikasi yang menampung konfigurasi gitu dari file-file server. Karena kan webmail Roundcube itu kan aplikasi webmail. Aplikasi webmail itu cuma tampilnya di browser gitu ya. Baru yang bekerja sebagai servernya itu bukan webmail ya. Webmail itu cuma aplikasi penampil web di browser gitu aja di internet. Cuma makanya nggak kita restart. Kalau yang kita restart itu aplikasi servernya saja, makanya nggak bisa. Kalaupun mau kita buat roundcube di sini pun dia nggak akan bisa, nggak akan ngebaca dia karena memang seperti ini. Nggak akan bisa fail to restart roundcube service, only roundcube service not found karena servicenya itu memang nggak ada, pelayanannya itu nggak ada untuk di restart seperti ini karena dia hanya tugasnya menampilkan saja. Baru informasi juga postfix dan Apache 2 dan .conf dan .dovecode itu nama binary-nya, nama binary aplikasinya untuk kita restart. Biasanya kalau Apache 2 itu ada di file apache.conf juga, bisa kita lihat di atasnya itu nanti bagaimana cara merestartnya kalau mau merestartnya pakai itu. Seperti itu. Baru langsung saja setelah selesai dari sini kita buka ini kita tulis misalnya kita tulis nama domain kita gitu ya. Kalau kami menggunakan smcard.sch.id baru / roundcube seperti ini, baru kita enter. Setelah masuk, oh ya saya lupa, di sini kita buat juga usernya gitu ya, bebas saja usernya mau namanya siapa, tapi menggunakan perintah add user, baru add user nama kamu. Misalnya di sini kami menggunakan Azmi dan Silalahi Azmi gitu kan. Gara-gara sudah ada jadi dia nggak memberikan pertanyaan, tapi kalau belum ada kita coba misalnya namanya kita ganti misalnya Bicon misalnya coba. Dia akan meminta masukkan password untuk usernya, kita buatlah passwordnya 123 misalnya gitu kan, baru 123 juga untuk retype-nya. Baru di sini dia meminta kita memberikan profil kita, tapi itu nggak perlu, lewatkan aja, enter saja. Setelah di sini is the information correct, apa informasi benar, kita pilih ye. Baru setelah itu sudah ada, nggak perlu di restart lagi. Baru setelah itu ini gara-gara kami menggunakan user Azmi, kita tulis Azmi, baru kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita masuk. Setelah masuk di sini ada tulis kalau mau berkirim surat ada tulis sebuah gitu ya. Baru kita tulis di sini, bisa kita lihat ya di sini nih Azmi smcard.sch.id. Di situ kita tulis nama email kita. Jadi kalau kayak Google kan misalnya kayak nama email kita, misalnya kita kasih contoh fulan@gmail.com. Jadi yang tadi kita konfigurasi di folder roundcube itu, yang di config itu ya gunanya pertama untuk ini. Jadi kita maksudnya itu kita ini termasuk ke dalam mail server smcard.sch.id gitu, seperti itu. Jadi fungsinya untuk penamaannya itu ya ini. Jadi kita tulis ke user yang mau kita tuju, yang mau kita kirimi surat, kita menggunakan apa yang sama ya, belakangnya yang sama, nama server yang sama. Baru kita tulis judulnya, misalnya judulnya makan gitu. Baru kita tulis misalnya ayam gitu kan. Baru kita kirim. Setelah kita kirim, pesannya berhasil dikirim. Baru kita keluar dari ini, ada tombol keluar untuk keluar dari akun. Kita keluar dari sini, baru kita masuk ke Silalahi, ke user Silalahi ya. Silalahi, baru kita masukkan passwordnya 123, kita enter. Baru kita lihat di sini ada
Di sini ada pesannya. Jadi mau kita tulis sebuah lagi atau kita balas pun bisa, terserah, tinggal kalian saja. Kira-kira seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai sini saja video kami dan terima kasih sudah menonton.